Long March demo tolak Perpres nomor 104 dengan seragam biru putih SMP. Ketua Asosiasi Kepala Desa atau AKD Trenggalek beberkan filosofi di balik kostum yang ia kenakan. Menurutnya, SMP merupakan singkatan dari Saya Menuntut Pusat. Meski aksinya dilakukan di daerah, namun tuntutannya kepada pemerintah pusat. Pada aksi demo tolak Perpres nomor 104 ini, ribuan perangkat desa dan kepala desa di Trenggalek menggelar aksi long march di depan kantor DPRD Trenggalek dan Pendopo Manggala Praja Nugraha. Aksi ini dikomandani langsung oleh Ketua AKD Trenggalek yang merupakan mantan aktivis. Selain menggelar orasi di sepanjang jalan dan penyampaian aspirasi langsung di kantor DPRD maupun pendopo, dalam aksinya ini Ketua AKD menggunakan seragam SMP lengkap hingga penutup kepalanya. Menanggapi kostum yang ia pakai ini, Ketua AKD Trenggalek Puryono menyampaikan, jika pemilihan kostum yang ia kenakan itu bukan sembarangan, tapi ada filosofinya. Menurutnya SMP juga memiliki arti yang sama dengan aksi yang dilakukan ini, yaitu Saya Menuntut Pusat. Jika disingkat, maka akan menjadi SMP. Ini saya pakai filosofi begini, SMP, Saya Menuntut Pusat ini. Jadi ada artinya ini, ada artinya. Saya Menuntut Pusat untuk cabut Perpres 104. Jadi ada filosofinya saya pakai baju ini walaupun saya kepala desa. Ini mohon maaf saya kalau hari ini dikira saya ini melawan pakaian kedesaan yang sesuai dengan aturan. Terima kasih kawan-kawan PES. Sekedar diketahui bahwa aksi Long March Demo Tolak Perpres 104 ini dilakukan ribuan perangkat desa yang tergabung dalam PPDI dan AKD Trenggalek. Sedikitnya ada sekitar 1.700 massa yang ikut dalam aksi ini. Poin yang ia tolak pada Perpres 104 ini adalah Pasal 5 Ayat 1 yang mengatur soal program perlindungan sosial, bantuan langsung tunai desa. Dalam Perpres itu, pemerintah memberi batas minimal penggunaan dana desa untuk BLT yakni 40%. Artinya, kalau dana desa itu senilai 1,5 miliar, akan ada sekitar 700 juta untuk BLT. Nilai itu dinilai terlalu besar sehingga kepala desa dan perangkat akan kesulitan untuk mencari sasaran penerima BLT dana desa sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.